Nah, selamat malam. Sekarang lagi berada di Kampung Ujung. Di sini banyak menyajikan makanan-makanan khas laut. Wah, ikan-ikan yang sangat segar. Yang pagi dipancing ya. Pagi dipancing, sekarang tinggal siap saji ya. Nah, ini ada di Labuan Bajo untuk menikmati kuliner-kuliner yang sangat segar sekali. Wow, ini super-super hebat sekali nih. Berwisata di Labuan Bajo, kita dimanjakan dengan kuliner yang sangat luar biasa sekali, khususnya makanan seafood. Jadi banyak juga bule-bule menikmati makan malam di sini. Labuan Bajo adalah surganya untuk berwisata kuliner, terutama makanan-makanan sari laut. Wow. Kita lihat dulu semua kehebatan ini di Labuan Bajo. Dan ini ikan-ikannya diambil dari laut pagi, dipancing ataupun dijaring, dan malamnya dinikmati oleh masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke Labuan Bajo. Mantap kali ya. Ini diapain ini enaknya nih? Enaknya dibakar, dipim, macam-macam. Kalau untuk orang Medan enaknya diapain? Kalau untuk orang Medan biasanya enaknya sukanya saus yang ada saus-saus macam manis. Gitu. Nah, ini harganya sekilo berapa? Jadi per ekor. Nah, per ekor mana yang enak untuk satu orang? Tapi saya untuk sendiri aja. Untuk sendiri aja. Kalau sendiri ini yang ini ikan terakhir. Harus yang segar ya? Sekali ini. Hah? Wah, itu berapa? Rp120.000 seekor. Enggak kurang. Harga sudah termasuk dimasak. Jadi harganya kurang lebih satu ekor ini Rp120.000. Nah, kalau yang lain tambahannya itu aja. Ini kerang ini, wow, ini kerang apa nih? Kerang darat. Hah? Kerang darat. Kerang? Kerang darat mau di saus padang, asam manis. Wah, itu harganya berapa? Rp50.000. Satu kilo. Ya, satu porsi. Oke. Kenapa enggak ini 100, ini 50, 152? Salah. Coba dulu ya kan. Kita coba dulu sama orang Medan dulu. Janganlah, harus yang besar tadi. Yang mana yang ini? Enggak. Ini. Ini aja lah, lebih segar. Bisa? Susah dapat ikan begini. Alah, kasihlah. Namanya kita mau coba. Bisa ya? Oke, teman-teman datang ke Labuan Bajo, Anda akan menikmati surganya kuliner khususnya sari laut di sini. Terima kasih, saya laporkan dari Labuan Bajo, Maruli Damanik, Lovely Holidays.